Mana ada tak niat dia beribadat kerana takut pada neraka dia? Allah rakam, Allah puji. Bahkan Allah begitu, balasan mereka di syurga minum gelas yang berisi arak. Allah puji. Kenapa kita kata tak boleh beribadat kerana takut pada azab Allah? Allah puji. Sebenarnya bila dia takut pada azab Allah, sebenarnya dia takut pada Allah lah tu. Kan? Bila dia mengharapkan balasan daripada Allah, sebenarnya dia nak redha Allah lah tu. Betul tak? Kalau kamu tak dapat redha Allah, macam mana kamu dapat balasan Allah? Kan? Logik kan? Jadi, subhanallah, kita suka dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Quran tak faham. Masa cakap, Quran dia tak faham. Ayat Quran tak faham. Ada 6,000 ayat. Hujah dia apa dah? Rabi'atul Adawiyah. Di mana Quran? Di mana hadis? Ha? Letak Quran kat depan. Letak hadis kat depan. Siapa Rabi'atul Adawiyah kalau dia tak ikut Al-Quran? Siapa dia kalau dia tak ikut sunnah Nabi? Satu. Yang kedua, kata-kata Rabi'atul Adawiyah, tak ada seorang pun dapat mengesahkan itu adalah betul-betul kata dia. Kita dengar daripada ustaz, kita pun percaya. Kita pun cerita pula pada orang. Tapi tak ada kepastian adakah itu betul-betul kata-kata Rabi'ah. Mungkin dia tak kata pun daripada orang lain. Kalau dia kata pun, bercanggah tak dengan Quran? Bercanggah. Allah puji orang buat ibadat kerana takut pada azab Allah. Allah puji. Kenapa kita nak ambil kata-kata dia yang bercanggah dengan Quran? Dan yang ketiga, ikutan kita siapa? Nabi kan? Rabi'ah. Kadang-kadang kita confuse. Letak Rabi'ah kat depan, Nabi mana? Apa Nabi cakap? Dengar dulu Nabi cakap. Dengar dulu Allah cakap. Ini pak-pak tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah. Macam dia yang pertama dalam hidup kita. Salah. Sebab tu akhirnya, bila kita pegang pada kata-kata ni, apa perasaan kita bila setiap kali nak beribadat? Apa niat kita? Subhanallah. Kerana Allah apa? Banyak tak Allah cerita pasal azab neraka? Banyak tak Allah cerita pasal makanan dalam neraka? Banyak tak Allah cerita pasal minuman dalam neraka? Apa tujuan Allah cerita detail tu? Supaya kita rasa? Macam mana dia tak rasa takut? Allah cerita detail pasal neraka. Allah nak kita ada rasa takut. Supaya apa? Bila takut, kita barulah mentaati perintah dia. Kena ada rasa takut. Kemudian kita pula, bila banyak tak Allah cerita nikmat-nikmat dalam syurga, minuman, bidadari, sungai, betul tak? Supaya apa? Allah nak kita berlomba untuk dapatkannya. Kalau tak ada tawaran daripada Allah, kita tak bersemangat nak ke syurga. Nabi pernah tak cakap? Saya nak tanya semua ni. Nabi pernah tak cakap, bila kamu beribadat, jangan niat nak syurga? Nabi pernah cakap? Bahkan Nabi kata apa? Siapa solat sunat 12 rekaat, Nabi bagi tawaran apa dia? Ya Allah, apa faedah tu Nabi cakap tu? Akan dibina untuknya sebuah istana di syurga. Apa tujuan Nabi cakap? Ya Allah, Nabi nak kita ada niat nak syurga. Bahkan Nabi kata, bila kamu minta syurga, minta? Apa makna tu? Kalau nak minta syurga, minta Firdaus. Bila Nabi suruh minta, kena ada niat tak? Ada tak orang minta tapi tak ada niat? Kamu minta Firdaus ni ada niat? Tak ada, tak ada. Saya tak ada niat. Habis kenapa minta? Saja minta. Mana boleh? Bila minta, minta Firdaus. Nabi suruh minta. Bila minta, mesti ada niat. Mesti ada kehendak. Mana mungkin minta sesuatu tanpa niat? Mana mungkin? Boleh? Subhanallah. Siapa yang suruh, siapa yang menceritakan tawaran-tawaran dalam syurga, nikmat-nikmat dalam syurga, siapa yang cerita? Siapa yang suruh buat amalan untuk dapat syurga? Siapa yang suruh? Bila kita buat untuk dapat balasan syurga, sebab Allah yang suruh, bukankah juga kita buat kerana Allah? Sebab dia yang suruh. Betul tak? Kalau Allah yang tak suruh, kita tak akan buat. Kalau ayah kita kata, buatlah sebab masuk syurga dapat bidadari. Kita buat tak? Mana boleh buat? Mana bapak kita ada bidadari? Ha. Subhanallah. Allah yang mencipta manusia, Allah tahu nafsu manusia.
Kalau tak ada tawaran, dia tak akan buat. Yang ada tawaran pun dia tak buat, betul? Kalau pakai orang yang tersahuh macam ni, tak patut ada cerita pasal nikmat dalam syurga, tak patut ada cerita pasal azab dalam neraka. Sebab apa? Dia niat kerana Allah je, betul? Jadi tak perlu ayat 6,000 ayat, perlu apa? 6 ayat je.